Saya bukan robot. Login. Oke. Disini kita klik dulu kelembagaan. Klik profil. Jangan goyang ya, Bu ya. Ini kita ngisinya nih. Di sini kita tunggu nama singkatannya, kita bikin aja Al-Amal, status swasta, jenis lembaga RA itu tidak bisa dirubah, NPWP kosong. Nomor telepon 08 12 6387 87 08 97 08 97 90 97. Alamat websitenya enggak ada. Email ra.amal@gmail.com. Tahun berdiri 97. Akta pendiriannya, aktanya nggak ada, Bu? Ada. Akta pendiriannya ada, punya. Nomor SK izin operasional 10 12. Nomor dia di atas ini bukan, Pak? 10 12. Bukan ini label bulanan itu, bukan, bukan. Nomor itu waktu itu kadi itu. Kade. Kade strip 04. Titiknya wacakan, Bu. Iya. Kade titik. Titik 04. 04. 04. Titik 02. 02. Garis miring. 04. Garis miring. RA RA. Garis miring. PP kecil. Lalu kecil P-nya. Iya. PP. Titik. 01 garis miring 11 titik 02 garis miring 2011. Tanggal 11 bulan 2 2011. Iya. Tanggal 2 bulan 2 11 bulan apa? Bulan 11 November, ya. Oke, nomor SK kemungkinan kosong. Nama yayasan penyelenggara itu, Bu. Yayasan apa? Yayasan apa? Majelis Taklim. Oh ya, Majelis. Afiliasinya lainnya itu belajar kami, statusnya status anggota KKM ya. Terus di sini kalau induk KKM, induk tidak masuk ke anggota KKM. Apa nama induk KKM-nya? Sama Zahra tadi, atau Zahra 10 12 plus 01 1038. Komitenya sudah terbentuk. Komitenya. Klik simpan. Oke. Lanjut kita ke lokasi. Ke lokasi. Alamatnya apa nih? Abdeling. Ya. Abdeling 5. Abdeling 2. Abdeling 2. PTPN nama saya Galo. Kita bawa dulu ke bawah. Ubah lokasi. Klik lagi ke bawah. Ubah.
berapa nih luasnya? Ini buat nih. Ah, dari lokasi lu. Beling 2 ya? Iya, beling 2. Beling 2. Beling 5. Riau, kecamatan. Kecamatan Tapong. Kelurahan Pantai Cermin. Milik bersertifikat bu? Enggak. Pegawai peribu itu enggak? Wakaf? Enggak tahu sertifikat, cuman sertifikat itu enggak kita yang megang. Iya. Enggak pas 100 kayak ibu tadi ya. Iya. Bangunannya sama, hampir-hampir sama. Iya, sama. Terus bangunan, bangunan berapa tadi kita bikin bu? 20? Iya. 20 meter. Bagaimana mau ukurnya? Halaman ada ya, 15 ada. Tadi ya. 15 meter ada halamannya. Ada. Sekitar 100 ya. Berarti belum digunakan ada sekitar 65. Dataran rendah. Pedesaan, potensi wilayah. Perkebunan. Deling 2 PTPN 5 apa lagi? Saya galuh pantas ini. Jarak ke MD terdekat, ke pondren terdekat. Ke pondrennya berapa? Apa? Jarak pondok pesantren di sana ada? MTS. MTS yang ada. Berapa kilo? 10 ada. Adalah. MTS. Enggak lah. 5 kiloan gitu. Kurang dari situ ke Sriwijaya. Ke PTKI, PTKI jauh. Ketika terdekat sama jarak TK ya, udah sekilo. Enggak lah pak, enggak sampai, enggak di bawah sekilo dekat. Iyalah 1 kilo sampai 10 kilo apa itu. Ke SMP-nya? Ke SMP-nya 1 sampai 10 juga. Ah, jauh tuh. Ke SMA-nya juga. Ke ibu kota. Kecamatannya 1 sampai 10. Heeh. Kategori wilayah wajib diisi. Pedesaan. Masuk lagi ke akun apanya nih, kita lewat dulu. Masuk ke akun kepala. Rohana Al-Aman. Al-Aman. Sepeda.
dan kita klik. Ini menunggu persetujuan Kemenak. Oke, kita keluar. Kita tunggu persetujuan dari Kemenak. Dapat. Kita masuk lagi ke akun operator. Klik kelembagaan. Pinjam ibu ku. Oh, saya Rohana. Ntar bu. Terima kasih sudah bekerjasama. Kita cek di atas. Ah, di sini data telah dikonfirmasi. Jadi pekerjaan kita oke. Okay.